Berita dan informasi terbaru tentang kisah cinta antara Hari Jambi dan Lesti Kejora. Beberapa minggu sebelumnya memang sedikit mereda. Pertemuan mereka yang terbatas dan tidak sesering dulu membuat para fans semakin kepo akan perjalanan kisah asmara keduanya. Hal ini disebabkan karena Liga Indosiar dihentikan sementara. Hari Jambi tinggal di asrama, sedangkan Lesti Kejora disibukkan dengan aktivitasnya sebagai penyanyi dangdut top tanah air. Hal inilah yang membatasi pertemuan mereka selama ini. Meskipun demikian, komunikasi mereka di media sosial terus berjalan seperti biasanya. Setelah kehebohan hubungan Hari dan Lesti sedikit mereda beberapa saat yang lalu, kini isu tentang kedekatan mereka menjadi viral lagi semenjak ada informasi bahwa Lida akan segera tayang kembali. Ditambah lagi, gosip Lesti yang akan menjadi host menggantikan Rara di top 9 nanti membuat para fan semakin tak sabar melihat senda gurau dan canda tawa Hari dan Lesti di atas panggung nanti. Pasangan yang dipertemukan di atas panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 ini saling baperan ketika mereka sedang bersama. Baik saat Lesti memuji dan mengagumi Hari ketika di studio Indosiar, maupun saat Hari menggombali dan bernyanyi untuk Lesti saat berada di acara atau di tempat tertentu. Namun, hal yang paling baper dirasakan oleh Dedek Lesti adalah ketika Hari mengatakan bahwa Lesti merupakan kekasihnya. Memang, kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya. Hari juga sering memuji, mengagumi, menggombali, hingga menyanyikan dan memberikan bunga kepada Dedek Lesti. Aksi ini tak hanya bikin baper Lesti sendiri, melainkan para fans juga ikut terbawa oleh suasana yang dirasakan oleh Hari dan Lesti. Para fans berharap semoga hubungan Hari dan Lesti Kejora benar adanya dan semoga mereka dipersatukan dan bahagia untuk selamanya. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi dan berita terbaru antara Hari Jambi dan Lesti Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.